klik saja. Naik level 1 kita klik ya. Nah, sudah. Oke, berhasil. Nanti kita akan mendapatkan pesan balasan dari Sekolah Fikih. Kita cek email kita. Ya, kita lihat. Belum muncul. Ah, ada. Kita buka ini, ada pesan dari Sekolah Fikih di email kita. Yang terhormat Muhammad Wahab, kami telah menerima permohonan Anda untuk segera pindah dari level 0 masuk ke level 1. Jadi kita sudah dikonfirmasi oleh Sekolah Fikih. Untuk itu silahkan Anda transfer. Jadi peserta sekalian, ketika kita ingin masuk di level 1, kita disuruh untuk membayar atau mentransfer biaya administrasi di level 1 sejumlah nilai ini. 300.000, sekitar 300.000 ya. Harus angkanya diingat-ingat nih, 301.375. Ya. Kemudian kita transfer di salah satu bank di bawah ini. Bisa Bank Muamalat atau BNI Syariah, Bank Mandiri dan seterusnya ini. Dipilih saja. Dan jangan lupa setelah kita mentransfer uang senilai 301.375.000 ini, kita klik link yang ada di email ini ya. Kita klik ini. Nah, kalau diklik di sini nggak bisa, tapi kita copy saja. Kita copy ya. Kita keluar, kita masukkan. Gimana ini caranya? Buat halaman baru saja. Nah, kita klik di sini, paste di sini. Sudah berhasil. Nah, sekarang ada di halaman konfirmasi pembayaran. Jadi setelah kita transfer di ATM atau di bank ya, setelah kita lakukan, kita harus isi data ini. Misalkan ini tanggal pembayaran kita tadi, misalkan tanggal 12 bulan 10 Oktober tahun 2017 ya. Untuk level berapa? Tadi untuk level 1 sebesar 301.375. Nah, ini angka uniknya ya. Kita lihat di email kita tadi. Kemudian kode pembayaran juga ada tadi di email kita. Dilihat saja di situ ya. Oke. Baru setelah itu jenis pembayaran. Misalkan tadi transfer ATM. Kemudian bank apa tadi yang kita pilih? Misalkan Bank Muamalat atas nama Ustadz Ahmad Sarwat. Dari nomor rekening, ya nomor rekening kita berapa? Kita isi di sini. Baru kemudian banknya apa tadi, kita misalkan pakai Bank BNI Mulih Kita. Wajib diisi semuanya. Setelah terisi semua, kita klik kirim. Nah, terima kasih telah melakukan pembayaran Anda, Anda mendapatkan bukti konfirmasi pembayaran melalui email. Kita cek email lagi. Jadi ini harus selalu mengecek email yang aktif itu ya. Harus dibuka terus, karena kita akan mendapatkan pesan balasan dari Sekolah Fikih. Nah, sudah dapat bukti konfirmasi pembayaran mahasiswa atas nama Muhammad Abdul Wahab dan seterusnya. Sudah selesai. Nanti biasanya setelah kita melakukan pembayaran tadi, admin Sekolah Fikih akan mengaktifkan akun kita di level 1 ya. Kalau bisa cepat, biasanya langsung diaktifkan. Tapi kalau belum diaktifkan, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Nomornya Ustadz Muhammad Ajib. Nomornya ada 0821-1086-9833. Ini nomor WhatsApp juga. Silahkan dihubungi untuk meminta diaktifkan di level 1. Kita coba login ya. Sepertinya sudah diaktifkan oleh admin. Kita coba. Tadi Maulana. Nah, ini email saya tadi. Passwordnya saya 123. Kita coba login. Apakah sudah diaktifkan oleh admin gitu? Alhamdulillah, ternyata sudah diaktifkan.